Jadi mungkin untuk menghargai kamu yang sudah menunggu satu minggu lamanya, malam ini saya ingin kasih kamu minggu lalu kita menyesakan Risma di sini. Minggu lalu Risma sudah memilih yaitu Kotak Mania. Iya betul. Tak bisa tampil karena waktunya habis. Nah hari ini ada waktu bebas untuk Risma. Tampil yang bagus. Kita buka kotak untuk manianya ya. Selama seminggu doa terus. Mudah-mudahan lagunya kamu bisa. Oke, kita buka ya di kotak mania yang tertunda di minggu lalu. Kita akan ada buka. Ada lagu apa saja? Ini dia. Cinta Berpayung Bulan dan Mimpi Manis. Pilihan lainnya adalah Goyang Heboh dan Liku Liku. Untuk 5 juta rupiah cita-cita yang kamu dapatkan. Ada dua lagu, dua pasang lagu yang harus dinyanyikan back to back. Untuk 5 juta rupiah. Pilih Cinta Berpayung Bulan dan Mimpi Manis. Atau harus menyanyikan lagu back to back Goyang Heboh dan Liku Liku. 3, 2, 1 putuskan. Bismillahirrahmanirrahim, Goyang Heboh sama Liku Liku. Goyang Heboh dan Liku Liku, oke. Nah, sambil menunggu ada ambil nada katanya. Ini yang di rumah juga pasti penasaran nih bagaimana caranya biar menjadi peserta di Dangdut Mania dadakan. Gampang sekali. Ayo dong, ayo daftarkan diri kamu melalui barcode yang ini nih. Nih, ini barcode-nya, ambil HP-nya, ceklik. Nah, nanti keluar itu formulirnya. Persyaratannya salah satunya adalah harus mengirimkan video kalian bernyanyi. Seperti yang sudah dikirimkan ke kamu itu begitu banyak. Tunggu saja. Mudah-mudahan Anda dipanggil. Mudah-mudahan Anda menjadi bintang dalam satu malam. Oke? Seperti halnya ini Risma yang sedang menges rezeki di sini. Mudah-mudahan dapat 5 juta rupiah. Ayo kasih semangat dong. Kasih semangat untuk Risma. Udah. Dengan semua keyakinan yang telah dibangun. Akhirnya dia bisa senyum dan coba bilang, aku bisa. Aku bisa ya Allah, bismillah. Ya sudah lah. Oke, okay, okay. Okay, terima kasih. Jok Riwil membantu sekali luar biasa. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, Wina, ini pilihan yeah. Kamu ya. Iya. Yeah. Yuk kita sambut, yeah. Ini dia Risma. Semangat Risma. Cogetnya heboh penontonnya. Gelisah, 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 gelisah. Mengapa gelisah? Gelisah, 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 gelisah. Janganlah gelisah. Di dalam dunia penuh bermacam problema. Sekali sekali cari hiburan, lepaskan saja beban di dada. Hidup jangan dibuat susah. Gelisah, 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 gelisah. Janganlah. Susah. La 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 la
ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah diri tapi bisa sampai selesai dan cuma satu buzzer di sana. Akhirnya lewat ujiannya. Walaupun nyanyi dengan ngambang gitu ya. Itu udah bagus, bisa terus begitu meskipun tadi kata Irfan udah bener ngambang, udah gitu enggak tetap aja enggak yakin. Yang jadi masalah satu, aduh daya tahannya itu jadi ngos-ngosan, hilang. Ya, 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 ya. Ya karena dia semua part diambil. Iya, betul. Yang lagu kedua apalagi padahal udah tinggal dikit dan bagian nyanyinya aku pikir sedikit ya dua lagu itu ya, Goyang Heboh dan Liku-Liku. Tetapi karena tadi mungkin nunggunya seminggu lama ya. Iya. Napas itu jadi itu enggak terlatih gitu ya. Deg-degannya seminggu deg-degannya. Grogi Irfan karena di awal emang udah aduh lagunya. Nah, iya. Okay. Tapi selamat sih sama dia. Selamat. Tapi kalau menurut aku dia kepercayaan dirinya luar biasa. Stage act-nya bagus banget. Caca. Oh, coba Karen ke depan. Coba. Gimana? Karen ke depan dong nyontohnya. Bagus enggak? Kan gue kan enggak pakai rok. Cuma kan dia tadi aku ngelihat bajunya dia tuh bisa pak. Oke. Okay. Dia bisa mainin bajunya ya. Iya, dia bisa memainkan bajunya. Coba aksi baru lumayan. Coba bagian. Stage act kamu luar biasa. Karen, tetap bagian kayak gitu ya. La 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 la. Bukanya ke depan, bukanya ke depan. Oh, pakai dada ya, kayak gitu ya. Oke, okay. Miss Thailand, makasih Miss Thailand. Miss Thailand. Tapi keren dong. Okay, terima kasih masukannya untuk Risma. Nah, masukan dari Tuan Takur harus masuk ke dompet kok ini sih. Ada berapa rupiah yang akan diberikan kepada Risma? Kalau tidak salah kamu tuh ini mengumpulkan uang untuk biaya renovasi rumah. Iya. Rumahnya katanya sumber mata airnya belum bisa dibuat. Iya. Sumurnya belum terisi. Belum punya sumur, okay. Air, Pak. Sumur, air, sumber kehidupan. Untuk kehidupan keluarganya, Tuan Takur.
Niatnya mau dapat 5 juta rupiah, tapi ada satu buzzer di sana. Silakan Tuan Takur, berapa rezeki yang bisa diberikan? Risma, sebetulnya iya, dengan menunggu seminggu itu harapan saya sih kamu bisa tampil maksimal dan perfect. Iya. Ya, sayang sekali tidak ya, karena tadi ada satu buzzer, kriwil. Jadi mungkin untuk menghargai kamu yang sudah menunggu satu minggu lamanya, malam ini saya ingin kasih kamu 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Terima kasih Tuan Takur. Aduh, kapan lagi nyanyi lagu di sini cuma satu lagu, dua lagu, 3 juta. Iya, Irfan alhamdulillah sekali sangat membantu. Mudah-mudahan cukup ya. Amin. Amin. Hanya di DM deh, luar biasa. 3 juta rupiah langsung diterima oleh Risma. Terima kasih Risma ya. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga ya, mudah-mudahan sumurnya bisa segera dibuat untuk kehidupan ya. Sip, terima kasih. Tepuk tangan untuk Risma yang sudah satu minggu menanti akhirnya dapat rezeki.